kami yang telah tertunggak. Jadi dana nakes kami sudah keluar, sudah cair selama 5 bulan dari bulan Mei sampai September. Kami sangat bersyukur sekali atas kerja kerasnya Bapak selama ini, dan tidak ada potongan sepeser pun, full semuanya Pak. Kali 7.500 tanpa potongan selama 5 bulan. Rasanya sekarang setelah insentif cair di bulan berapa dan ke bulan berapa nih Kak? Ya, kami sangat bersyukur dan sangat senang sekali bahwa insentif kami itu sudah cair mulai bulan Mei sampai dengan September sebanyak 5 bulan dan tanpa pemotongan apapun. Itu berkat kerjasama dan pengaduan kami yang ditanggapi oleh Ombudsman, sehingga hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan. Kak, sebelum insentif itu cair, gimana perasaannya selama ini sehingga harus benar-benar melakukan aksi demo yang sempat terjadi, Kak? Ya, kami gimana dibilang? Perasaannya ya campur aduk lah antara mau kemana kami bawakan masalah kami ini kemana, sehingga kami berfokus akan melakukan aksi tersebut karena solusinya tidak ada memang sama sekali di dalam orang-orang atau yang di atas kami, yang kami pertanyakan, yang kami tanyakan sampai di mana dana nakes tersebut sebelum keluar. Kak, ini kan masih bulan 9 nih yang baru dibayarkan. Iya. Untuk bulan berikutnya apa harapan Kakak sendiri sama para nakes ini? Harapan kami agar insentif para nakes ini dibayarkan semuanya sesuai dengan janji pemerintah terhadap para nakes. Kalau bisa setiap bulannya sesudah keluar sampai bulan 10, 11 dan seterusnya, agar lancarlah seterus dan sampai seterusnya. Berapa Kak total yang sisa yang akan dibayarkan Kak, yang belum dibayarkan? Kalau yang belum dibayarkan sesuai dengan pemerintah Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa bulan 12 itu tentang yang belum dibayarkan, yang belum disampaikan kepada provinsi atau kabupaten atau kota masing-masing. Jadi yang tertunggak sekarang 2 bulan 10 sampai bulan 11. Oke, makasih Kak.